kita. Okay guys, hari ni kita masak lagi. Kita masak apa? Ikan siakap tiga rasa. Nanti ketik cara-caranya. Okay. Okay guys, assalamualaikum semua guys. Hari ni kita nak masak lagi. Kita masak ikan siakap tiga rasa. Bahan-bahan utama dia kena ada apa ni, nenas biji, bawang Holland, lepas tu lada Benggala ni, lepas tu tomato, bawang putih, apa nama ni, cili, lepas tu daun 50 kena ada. Okey, ada lagi satu tertinggal ni, halia kejap ya. Okey guys, tertinggal tadi ni halia guys, halia kena ada juga. Lepas tu ikan kita beli tadi, tu ikan siakap lebih kurang RM5.60 seekor juga dekat Tesco. Nanti kita masak seekor juga lah untuk hari ni, ikan siakap tiga rasa. Ni bahan-bahan dia kena ada ni. Okay guys, nanti kita potong dulu. Sas. Ikan siakap dah siap siang semua. Ikan siakap ni kita taruh, apa tadi, kita letak tepung jagung sikit. Supaya gorengnya rangup di luar, masak di dalam. Ikan siakap dah disalut dengan tepung jagung. Kejap kita ke goreng dulu ikan ni. Lepas goreng ikan ni baru kita buat dia punya sos dia nanti. Guys. Okay guys, lanjut guys. Ya, okay guys, minyak kita dah panas. Sekarang kita goreng ikan dulu. Goreng macam ni je lah. Okay guys, macam tu lah kan, kita goreng je tu. Aduh, apa panas ni. Kita tak ada poli yang besar, jadi goreng macam ni lah. Okay, kita masak nanti. Baru kita masak dia punya sos dia. Itu dia sos dia. Tambahan dia ialah, ni serai potong, ini halia, ini bawang Holland, ini tomato, bawang putih, nenas, sos tiram, sos tomato, sos cili, sos tomato, lada Benggala, cili dan daun 50. Nanti kita tumis, terus masak sama-sama. Okey. Okey guys, ikan kita dah masak di goreng ni guys. Jatuhkan. Sekejap lah. Susah kan ikan ni. Tak muat makan ni. Lihat je ni. Ni ikan goreng kita. Rangup. Nanti kita masak. Kita masak dia punya sos pula. Dan kita makan. Okey. Lanjut. Okay guys, assalamualaikum semua. Ni kita nak masak sos apa, ikan tiga rasa kita. Sebelum ni kita tumis bawang Holland. Bawang bawang putih, bawang putih kita masuk. Kuning apa ni, halia, serai tomato. Okey. Tumis sudah sampai bau. Keluar bau dia kuning. Lanjut guys. Sekarang kita masukkan cili padi. Ni padi dengan lada Benggala dan daun 50. Kita masukkan padi guys. Hei, dapat sedapnya bau. Sedapnya bau. Okey guys, kita masukkan pula punya sos tadi. Sos tiram. Masalah kadang-kadang dalam 37 ni, 37 ke 49. Okey, sos tiram. Sos tomato pun berkata 37 ke 49 tu. Okey. Lepas tu kita masukkan sos cili pula. Kurangnya tu lah, sama lah. Kita pakai dia. Ok.
tu kita masukkan sedikit minyak ikan ya, hati-hati sebab tadi apa nama tu kita punya tu sos kira pun dah mati. Masuk sikit garamlah. Okey, minyak ikan. Sos ikan, sos ikan. Bau sini, oh bau ya Allah katanya. Dipecah macam ni guys, kita masukkan air sedikit. Oh bau dia memang sedapnya. Hei, aku nak makan terus. Oh, nyaman bau. Okey, kita masukkan air dan kita daun depannya. Daunkan dulu. Tunggu dia mengekak dulu untuk kita rasa. Okey, lanjut guys. Kita masukkan ni guys, tomato. Oh, mucikit. Tomato masuk. Lepas tu, last kali. Last kali kita masuk kita punya nanas. Oi, nampaknya sedap ah. Untuk kita masukkan ni lah perasa kita. Dan kita cukup rasa. Satu. Dua. Okey. Garam sikit. Okey, garam sikit cukup. Dan seterusnya kita masuk sedikit Ajinomoto. Ada tak Ajinomoto? Ni Ajinomoto. Ajinomoto sikit. Okey, dah siap punya ni. Tahu dulu. Nampak pekat menyelerakan. Okey guys, lanjut guys. Sas. Ya guys, dah siap kita punya sos dia. Ni banyak ni sos. Kita ambil, kita tuang dalam ni terus. Kasihkan kita pada panas ni ha. Macam kedai ni lah, macam kat kedai talent ha. Dah guys, panas. Kita ambil senduk lah guys, sedih. Sama macam kedai tak? Sama tak? Tengok siapa masak ni guys. Okay guys, kita jumpa lagi masa makan. Okay guys, kita punya makanan dah siap lah. Kita nak try masakan kita dia ni. Kuah dia. Tengok ni ha. Test dulu kuah lah eh. Test dulu. Sama macam kedai Thailand guys. Sekejap, nak bagi sidir sikit. Sidir sikit. Ni isi ikan sini. Kita makan eh. Dia pun makan semua. Makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sama guys, sama macam tadi siam. Try buat resipi ni guys, senang je guys. Musim KP ni duduk rumah, makan macam ni lah. Kita masak sendiri, kita makan sendiri. Puas hati makan, sedap lah tu. Sekali lagi nanas ada. Memang sedap, memang padu. Memang sedap, memang padu guys. Okey guys, lanjut guys. Okey, assalamualaikum semuanya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan share video ni dan tekan loceng di bawah. Semoga bagi manfaat kepada semua orang yang menonton. Okey.